Pelakon dan pelawak Zizan Razak baru-baru ini menghadiahkan bapanya sebuah motosikal berjenama Honda. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Zizan bersama abangnya Hafizah Razak membuat kejutan dengan membawa bapak mereka ke sebuah kedai motosikal. Menurut aktor berusia 40 tahun itu, bapaknya yaitu Razak Hussein sudah lama menyimpan hasrat untuk memiliki sebuah motosikal. "Saya dekat Terengganu hari ini nak beli moto sebab abah kata nak moto nak pergi surau. Tapi saya buat-buat tak dengar sebab nak buat kejutan untuk dia." Pelakon filem Polis Evo itu berkata hadiah tersebut adalah sebagai balasan kepada pengorbanan bapaknya yang sering mengembirakan mereka sewaktu kecil dahulu. "Saya rasa seronok sebab dulu masa kecil dia layan saya dan abang hari ini saya layankan dia pula." Menjengah di ruangan komen, rata-rata warganet memuji sikap Zizan yang menghargai jasa bapaknya. Dalam masa yang sama, Zizan juga disifatkan sebagai seorang anak yang baik kerana mendahulukan keperluan keluarganya. "Ada sebab Tuhan tak bagi Zizan jodoh lagi, sebab dia nak berbakti puas-puas pada mak ayah dulu. Anak yang sentiasa dimurahkan rezeki selalu sebab mendahului kehendak orang tua. Rezeki untuk bahagiakan mak ayah, alhamdulillah jodoh itu ada nanti." Sekian info, terima kasih.